Lagi jalan ketemu genangan air. Sepertinya ada ikannya. Adikku mau menangkap ikannya, tapi dia takut. Dia mencoba untuk menyeruknya, tapi ikannya yang tidak masuk. Sekarang dia coba lagi. Adikku mencoba menyeruknya pakai sanggi, tapi ikannya tidak mau masuk ke dalam sangginya. Aku mencoba menangkap ikannya. Ikannya berlari terus. Akhirnya aku mendapatkan ikannya, tapi ikannya loncat. Aku langsung taruh ember ikannya. Ayo mau mainan. Oke, ayo kita cari mainan. Ayo. Hari ini aku dan adikku mau berpetualang. Kami melihat pohon pisang. Kami ambil pohon pisangnya dulu. Kami mau membuat mainan dari daun pisang ini. Ayahku mau membuat mainannya. Yang pertama gagal, dan ayahku membuat yang kedua. Semoga yang kedua ini tidak gagal. Ternyata tidak gagal. Kami mau mainkan permainannya. Ayahku mengambil daun pisangnya lagi. Untung mainan yang satunya lagi. Mainannya sudah jadi semua. Aku mau mainkan mainannya. Hari ini aku mau mencari ikan cenaku yang hilang. Aku menelusuri parit ini. Aku melihat ikan mainan. Aku mau ambil ikannya. Ikannya kotor sekali. Ini dia ikannya. Sekarang aku mau mencuci ikannya dulu. Aku mencuci sampai bersih, supaya ikannya tidak kotor lagi. Ikannya aku kasih ke adikku. Adikku sangat senang. Aku mau kasih makan ikan cenaku pakai cacing. Aku masih di perjalanan. Aku membuka tutup ember ini. Lah, kok ikan cenanya tidak ada? Mungkin ikan cenanya melompat. Aku mau cek ikan cenanya. Lo, ternyata ikan cenanya di sini. Aku mau ambil ikan cenanya, sekalian semua wadah-wadahnya. Ternyata dia sembunyi di sini. Cenanya aku masuk dalam ember. Aku menutup ember ini dulu. Cenanya mau aku bawa pulang. Soalnya di situ cenanya sering lompat. Ayahku memasukkan ikannya di dalam akuarium. Hari ini aku dan ayahku mau berpetualang lagi. Aku mau pasang bubu di sumur tua ini. Biasanya di sumur tua ini ada ikannya. Sekarang aku pasang bubunya. Aku mau ikat talinya dulu biar enggak tidak lepas. Sekarang bubunya mau aku tinggalkan. Semoga dapat banyak. Sementara ini aku mau memanjat pohon cermai ini. Aku udah dapat buah cermainya. Waktunya aku melihat bubuku tadi. Lo, sepertinya aku mendapatkan ikan. Menurut kalian ini ikan apa? Aku mendapatkan dua ikan, tapi berbeda jenisnya. Waktunya kami pulang. Hari ini aku mau berpetualang lagi. Aku mau teropong ikannya dulu. Aku melihat sesuatu. Kami cepat-cepat. Biasanya di sini banyak ikan cana. Aku pasang bubunya dulu. Jangan lupa ikat talinya. Aku tunggu dulu sambil lihat pemandangan. Waktunya aku cek bubunya.
Lo, sepertinya aku dapat ikan. Menurut kalian ini kenapa? Jawab di kolom komen. Aku mau ambil ikannya dulu. Aku dapat 2 ikan. Sekarang ikannya aku mau bawa pulang. Tentu balas dendam. Kali ini kami berpetualang di hutan luas. Kami menuju jalan yang terjal. Kami melewati sungai-sungai. Kami hampir sampai. Tapi aku melihat sesuatu. Apa itu? Coba aku senggol. Ternyata dia jadi bulat. Ini dia cana hasil tangkapanku. Bagaimana menurut kalian? Apakah itu benar-benar cana? Kami mendapatkan cana seperti ini. Menurut kalian ini cana apa? Jawab di kolom komen. Aku mau cari cana lagi. Kali ini aku ada di hutan pedalaman. Ternyata pas aku sampai sudah ada yang mancing. Aku coba mancing di sini, tapi tidak ada. Aku pindah ke sini, ternyata juga tidak ada. Aku coba mancing di tempat lain lagi. Aku melihat ada mayat monyet. Aku pindah lagi, ketemu orang ini lagi. Aku mancing di sini. Aku dapat ikan, tapi bukan ikan cana. Aku coba mancing yang kedua kali. Ternyata aku dapat ikan cana. Hari ini aku mau mengecek kolam ikan canaku. Tapi sepertinya ada yang aneh. Aku dan adikku mau mengecek ikan cananya dulu. Lo, ternyata benar ada yang mau curi ikan canaku. Aku mau cari akal supaya pencuri itu tertangkap. Aku mau pasang jerat untuk pencuri itu supaya dia tidak mencuri lagi. Aku bersembunyi dulu biar tidak ketahuan. Nah, itu dia pencurinya mau kesini. Lo, pencurinya udah mendekat. Nah, akhirnya kamu jatuh kan kena perangkap saya. Siapa suruh mencuri? Kami selamatkan ikannya. Aku mau cek ikan canaku lagi. Tapi aku melihat sesuatu. Sepertinya itu pencuri. Jangan-jangan dia mau mencuri ikan canaku. Aku harus menangkap pencuri itu supaya dia tidak mencuri lagi. Aku pasang jebakan dulu supaya canaku tidak hilang. Mudah-mudahan pencurinya cepat ketangkap. Ayo, mau kemana kamu pencuri? Yeay, pencurinya kena. Aku mau selamatkan ikan canaku. Sepertinya pencurinya pingsan. Jangan lupa like dan komen. Hari ini aku mau keliling lagi. Tiba-tiba aku melihat orang yang bertopeng. Sepertinya dia mau mencuri sesuatu. Ternyata dia mau mencuri manggaku. Akhirnya pencurinya aku lempar pakai sendal. Mudah-mudahan pencurinya kena. Pencurinya langsung kaget. Dia buru-buru kabur. Aku dan ayahku mau cari ikan cana lagi. Aku mau pasang bubu di parit ini. Sepertinya di parit ini banyak ikan cana. Aku pasang bubuku dulu. Mudah-mudahan aku dapat banyak. Aku tunggu dulu sebentar. Sementara ayahku melihat buah ini. Ayahku langsung mengambilnya. Waktunya aku angkat bubuku. Lo. Dan ternyata aku mendapatkan ikan cana.
Saatnya aku bawa pulang. Jangan lupa like dan komen. Hari ini kami mau menangkap ikan pakai bubu ini. Di parit ini, aku melewati hutan-hutan ini. Biasanya di parit ini banyak ikan cana. Aku mau masang bubunya dulu. Aku pasang bubunya di sini. Jangan lupa ikat talinya biar tidak hanyut. Mudah-mudahan kali ini aku dapat banyak. Aku mau mengikat talinya dulu. Sementara itu, ayahku menemukan buah. Menurut kalian ini buah apa? Jawab di kolom komen. Waktunya aku angkat bubuku. Lo, sepertinya aku mendapatkan ikan cana. Waktunya aku bawa pulang ikan cananya. Aku mau taruh ember ikan cananya. Jangan lupa like dan komen. Ayahku mau cari ikan cana. Ayahku cari ikan cana di hutan. Di sungai ini banyak ikan cana. Ayahku coba mancing di sini, tapi tidak dapat. Ayahku pindah ke tempat lain. Lo, ayahku dapat ikan. Tapi sepertinya bukan ikan cana. Menurut kalian ini ikan apa? Ayahku coba mancing lagi. Ayahku dapat ikan cana. Hari ini aku mau berangkat mancing. Ini lokasinya ya bosku. Ini dia tempat lokasi aku mancing. Tempatnya sangat bagus. Temanku sudah mancing duluan. Ini tempatnya sangat bagus sekali. Aku mau mancing di sana. Aku mau lihat dulu. Temanku sudah setrek sepertinya. Aku mau cepat-cepat. Targetku sudah dapat. Aku sampai ke pleset. Dudu. Tapi aku menemukan sesuatu. Apakah itu? Sepertinya itu lobang. Menurut kalian ini lobang apa ya? Tolong jawab. Karena aku takut, akhirnya kami pindah ke tempat lain. Tapi di sini semaknya sangat tinggi. Kami melewati semak ini dulu. Akhirnya temanku mancing duluan. Sepertinya dia sudah mulai dapat. Lo. Sepertinya dia strike nih bos. Strike ikan cana. Aku mau cari cana lagi. Kami cari cana di hutan-hutan. Tapi kami makan dulu. Waktunya aku mancing. Lo, pancingku langsung disambar. Mudah-mudahan itu ikan cana. Ikannya sangat ganas. Ternyata aku dapat ikan cana. Ikan cananya sangat bagus. Siapa yang mau ikan cana ini? Jangan lupa subscribe. Hari ini kami mau menangkap ikan. Kami melewati hutan-hutan ini dulu. Kami masih di perjalanan. Hutannya sangat lebat. Kami pasang pancing di sini. Mudah-mudahan kami mendapatkan ikan. Sepertinya di tempat tadi tidak ada ikannya. Kami di tempat lain. Aku pasang umpannya dulu. Mudah-mudahan kali ini dapat. Sekarang aku mau pasang umpannya di pancing. Sepertinya ikan cananya sudah menunggu. Mudah-mudahan umpanku mudah disambar. Kami mendapatkan ikan cananya. Ini cana limbata. Jangan lupa subscribe.
Kali ini petualanganku melewati semak-semak ini. Semaknya sangat tinggi, tapi aku harus tetap semangat. Aku mau bersihkan dulu tempatnya. Sekarang waktunya aku memancing. Mudah-mudahan dapat. Tapi umpanku habis. Aku sedang meraba-raba di sini. Biasanya dapat ikan cana. Lah, aku cuma dapat batu. Kali ini beneran dapat. Ini beneran ikan cana. Cananya cana limbata. Cananya sangat bagus. Aku ketemu canaku yang hilang 20 tahun yang lalu. Ternyata dia ada di sini. Aku mau ambil cananya dulu. Sekarang canaku mau aku balikan lagi. Jangan kabur lagi ya canaku. Kamu harus betah tinggal di sini. Nanti aku carikan tempat yang baru. Jangan lupa like dan komen. Aku mau intip canaku yang lagi kawin. Aku buka tutupnya pelan-pelan. Soalnya canaku sedang bulan madu. Lo, canaku hilang satu. Wah, canaku kemana ya? Mudah-mudahan dia tidak jauh. Aku cek-cek di parit ini dulu, siapa tahu udah di sini. Wah, di mana ya canaku? Aku dan ayahku sedang mencari cananya. Lo, ternyata canaku ada di sini. Akhirnya cana jantanku ketemu lagi.